su antiguo estudio. Kepergian gitaris Seventeen, Herman Sikumbang, masih meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga. Salah satu lagu Seventeen yang berjudul Ayah dibuat khusus untuk sosok ayah yang hebat. Lagu tersebut adalah kenangan untuk anak-anak para personil Seventeen kelak nanti dewasa. Mereka akan tahu bahwa ayah mereka merupakan sosok yang hebat di Indonesia, khususnya di dalam musik. Ayah hebat itu seperti Bunny Seventeen, Andy Seventeen, dan Herman Seventeen yang memiliki anak-anak yang tegar dan kuat sekalipun masih belia. Kehilangan sosok ayah bagi Hafuzah Damiri Herman dan Hisham Quraisy Herman, mereka berdua tetap kuat dan tegar ketika melepas kepergian sang ayah kepada sang pencipta. Di acara 20 tahun Seventeen ditayangkan oleh stasiun TV RCTI, Hafuzah dan Hisham memakai baju yang disukai papahnya. Dengan membawa seikat bunga, sosok ayah yang menyayanginya itu kini telah tiada. Hafuzah dan Hisham beberapa kali menyanyikan lagu ciptaan sang ayah yang sedang viral pasca tsunami di Tanjung Lesung, yaitu berjudul Kemarin. Bocah umur 6 tahun dan 5 tahun itu sangat tegar kehilangan papanya. Semoga Hafuzah dan Hisham menjadi penerus sang ayah serta menjadi anak soleh untuk ayah dan ibunya di surga nanti.